Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di sini saya masih pakai ROM Corvus ya. Dan ini versi Corvus Android 10 stabil yang Februari SP ya. Jadi free RAM-nya lumayan enak, sudah lumayan lega ya. Jadi HP saya ini device saya RAM 3 GB, free RAM-nya bisa sampai 1 GB-an ya. Untuk di ROM ini sudah lumayan enak untuk manajemen RAM-nya, dan bukan untuk bahas ROM ya. Kita di sini saya baru aja cobain kernel dari Agni guys. Jadi Agni versi terbaru 2.6, dan ini juga cocok buat di ROM Corvus ini. Buat kalian yang suka ngegame, mungkin ini bisa cobain kernel Agni yang terbaru ini ya. Dan memang kalau kalian suka pakai kernel Agni, disarankan pakai versi yang terbaru ya, karena versi lamanya ada isu displaynya, screen displaynya guys. Oke, sebelum kita lanjut video ini, kita akan intro dulu. Let's go. Okay guys, jadi kali ini kita akan cobain kernel dari Agni ya. Jadi saya lihat di Agni ada updatean terbaru di versi 12.6 ya. Sebelumnya 12.5, dan di sini saya masih pakai ROM Corvus guys. Jadi saya masih sama di ROM Corvus ini, saya masih betah sambil nunggu custom ROM yang lain ya. Betah banget saya di sini. Dan di sini saya juga sudah pakai kernel MyStick ya. Jadi kernel MyStick ini cocok buat daily, buat sehari-hari. Kalau kalian di ROM yang old cam, buat kamera blobsnya mungkin bisa cobain ya. Ini mantap, kernel dari bawaan Nusantara LTS ya. Dan buat game, kalau ditanya Agni sama MyStick ya, enakan di Agni sebenarnya kalau buat game ya. Tapi kalau buat daily kayaknya di MyStick ini lebih enak ya. Oh ya, dan di custom kernel kayak di WireRat juga salah satunya, kadang ada beberapa custom kernel yang kalau pakai modul malah nggak enak ya. Ada yang enak, ada yang nggak enak. Dan saya juga ngerasain salah satunya di WireRat ini. Kadang di MyStick, di Agni juga kadang kalau pakai modul Magis kadang suka nggak enak ya hasilnya. Tapi di beberapa kayak kernel yang lain bisa. Oke, dan kita akan cobain di kernel Agni juga ada firmware-nya. Firmware Agni, kalau mau pakai firmware-nya juga nggak masalah. Nggak mau pakai nggak apa-apa. Dan ada Agni Toolbox juga buat pembersihnya ya. Kalau misalkan sudah kalian flash nggak sengaja, atau memang sengaja flash firmware Agni terus pengen balik ke firmware bawaan, ya bisa flash Agni Tools ya. Jadi kayak gitu. Jadi opsional aja lah untuk apa namanya firmware-nya. Tapi di video ini saya nggak pakai firmware, saya langsung aja untuk kernelnya doang ya, karena saya butuh kernelnya, mau tes kernelnya, bukan mau tes firmware. Oke, kita lihat juga di sini kayak trolling test, kita lihat buat perbandingan doang ya. Jadi lumayan betah. Sebenarnya saya pengen cobain di kernel Panda yang HMP ya sekali-sekali. Soalnya kalau kernel Panda pakai yang EAS doang, jadi pengen cobain ya Panda HMP sekali-sekali. Cuma next lah di video yang selanjutnya, karena saya pengen cobain Agni yang terbaru dulu, belum pernah cobain ya. Dan kalau dilihat dari trolling test ini stabil 120, 130, 110 juga bisa ya. Jadi masih stabil, kalau hijau ini stabil buat daily enak. Oke, dan kita coba langsung aja ya. Kita langsung masuk di TWRP-nya buat ganti kernel. Di sini modul Magisnya saya pakai masuk TWRP via Magis biar cepat ya, hemat tombol guys. Oke. Oke guys, jadi di sini sudah masuk TWRP, dan TWRP yang terbaru Pit Black Recovery Project. Jadi saya saranin pakai TWRP yang sama ya, mau flash ROM, kernel apapun sama TWRP. Oke, dan sebelum kita mulai, kita di sini cari kernelnya. Oke, ini dia kernel Agni versi 12.6 ya, yang terbaru. Dan kalau kalian takut, misalkan kalian pertama kali flash, kalian bisa backup dulu bagian boot. Dan kalau sudah backup, kalian bisa tinggal restore aja. Kalau takut ya, saya sudah CDN backupan kernel dari Corvus sama Nusantara itu yang MyStick itu, terserah kalian mau pakai atau enggak. Dan di sini kita langsung aja flash dari kernelnya. Oke. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Oke, kayak gini dah guys. Oke,
Oke, kita next saja langsung. Oke, di sini ada pilihan. Kalian bisa pilih yang CPU, CPU maksudnya ini OC, eksperimental, dan ini stok ya, stok. Stok itu 180. Kalian bisa lihat 180, 245, 22. Kalian bisa pilih terserah. Kalau mau buat game ya mending pakai yang OC kalau buat game, tapi kalau mau buat daily dan game sedikit ya pakai yang default atau yang stok ya. Oke, kita pakai yang stok aja di sini, males pakai yang OC. Oke, di sini support kamera blobs-nya saya pakai default, dan ini WiFi driver saya pakai Pi ya, jadi Pi. Oke, di sini sound-nya saya off, ini default ya, rata-rata saya pakai default aja guys. Oke, default semua. Oke, default, dan saya cuma pakai kernelnya doang dan WiFi-nya pakai yang Pi ya. Dia di situ soalnya best for gaming tulisannya guys, jadi kayak gitu. Dan di sini juga pakai old cam, jadi benar untuk old cam kamera blobs untuk Redmi Note 5 ini. Dan begitu selesai kita bisa langsung reboot sistemnya. Oke guys, jadi sudah masuk di home screen ini ya. Kita lihat kayak di tentang ponsel versi Android-nya. Dan ini dia kernel dari Agni ya, Agni versi 12.6, dan ini build EAS ya, dan Clang version. Oke, rata-rata pakai Clang memang untuk kernel-kernel ini sekarang. Oke, dan kita lihat di sini di sistem opsi developer free RAM-nya harusnya udah oke, lega nih 1,3 mantap. Ini 1,1 mantap ya, rata-rata untuk Corvus ini memang manajemen RAM-nya sudah bagus ya, sudah enak. Oke, di sini kernelnya pakai yang stok 180, mantap ya. Dan kita lihat juga di kameranya nggak ngaruh ya, masih normal. Kita trolling test juga pastinya guys ya, kita trolling test, jadi buat perbedaan jadi sebelum dan sesudah ganti kernel ya, kita liatin. Oke, 110-an stabilnya nih ya. Jadi agak enggak se-stabil yang sebelumnya memang. Tapi memang untuk kalau kernel Agni ini bukan buat daily. Jadi buat kalian kalau pengen pakai Agni bukan untuk daily, buat game ya. Tapi kalau MySeek itu bisa buat daily ya. Atau Panda Kernel juga bisa untuk daily, buat game juga bisa lah. Tapi lebih enak nge-game pakai Agni sebenarnya. Oke, kayak gitu, dan kita tes di game aja langsungnya, kita tes di PUBG Mobile juga sekalian, oke? Oke guys, jadi di sini kita tes di game PUBG ya. Kita bisa, kalian kalau nge-game bisa di game mana aja sih, cuma saya di sini tes di PUBG. Grafiknya 90 fps, audio high, kita tes untuk bentar aja, kita liatin suhunya juga ntar guys.
Oke guys, jadi untuk suhu baterainya 40 derajat yang ngegame bentar 40 derajat dan ini lumayan anget ya, 5 menit kurang segini suhunya. Tapi kalau ngegame 1 jaman 30 menit sampai 1 jam ini suhunya bisa 42 sampai 44. Memang lebih anget ya kalau kernel buat ngegame. Apalagi di Agni ini kalau kalian pakai OC bisa lebih anget lagi guys. Tapi untuk performa memang lebih bagus daripada kernel sebelumnya guys. Oke gitu dong review singkat buat kalian suka video, jangan lupa like, share dan subscribe.